me and then coin and kebulan barang crypto. Today I want to review about then coin again and again in the Binance exchange in the time frame 4 hour. Then it's a very very good look at this chart pattern. Then it's a pump today di hari Senin yang ceria ini guys ya. Si Dan ini sendiri mulai kembali yang namanya recovery guys ya, bersiap-siap untuk out season selanjutnya guys ya. Potensial daripada koin-koinnya bisa dibilang jarang ngepam ya guys ya, dan sekarang mulai menunjukkan untuk potensi to the moon, to the Mars. Dan si Dan ini sendiri di area strong supportnya di sekitaran 0.4x4 dollar ya guys ya. Di sini ketahan di area support barunya di 0.007 dollar ya guys ya. Ini menjadi langkah yang cukup lumayan menarik daripada si Dan ini sendiri nih guys. Nah kalau kita lihat di sini potensial daripada si Dan ini sendiri, kalau kita lihat sebenarnya ini benar-benar worth it untuk buy now ya guys ya. Kenapa begitu? Karena ini benar-benar ada di harga deep daripada si Dan ini sendiri, dan bahkan potensial daripada si Dan ini sendiri untuk breaknya ini sendiri sebenarnya cukup masih lumayan jauh ya guys ya. Dia butuh ke angka sekitaran 0.017 ya guys ya, di harganya sekarang yang di 0.001. nah kalau semisal si Dan ini sendiri berhasil break ya guys ya, sampai menuju di angka di sini yang ada tanda ini di sekitaran 0.017 dollar, maka potensial big breakout dari si Dan ini sendiri bahkan bisa mencapai profit sampai sekitaran 0.00036 dollar untuk target profit next daripada si Dan Coin ini sendiri, bahkan dengan potensial peluang kenaikan pump sampai 3 kali. Segitu saja update terbaru daripada si Dan Coin ini sendiri dengan potensial profit terbarunya. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching. Salam Dan Coin, potential pump for future.